bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembatal Islam yang ke-7. Apa itu Fatih? Sihir. Baik. Dan sihir yang dikategorikan sebagai pembatal Islam, sihir jenis yang mana, Uwais? Baik. Nah, atau dengan istilah yang lebih mudah, sihir yang menggunakan bantuan syaitan. Intinya itu. Taib, sihir yang menggunakan bantuan syaitan dan tidak akan terwujud kecuali dengan syirik. Dengan memperhambakan diri kepada syaitan. Maka ini sihir yang dimaksud di sini. Karena sebagian ulama memasukkan dalam kategori sihir apa? Obat-obatan. Nah, demikian pula ramuan, juga apa? Tadakhin, yaitu apa? Asap-asap. Nah, kalau dihirup oleh seseorang bisa menjadi gila atau berubah perasaannya misalnya. Ini dikategorikan sebagai sihir. Nah, kalau sihir yang seperti itu, maka apakah menjadikan pelakunya kafir? Hendaknya akmal? Tidak. Tapi masuk kategori apa? Perbuatan seperti itu. Perbuatan kezaliman, kejahatan, yang pelakunya dihukumi fasik. Baik. Jadi harus dibedakan. Kita lanjutkan masih pada kalam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kemarin tentang hukuman penyihir. Bahwasanya tukang sihir hukumannya apa? Takif. Hukumannya dihukum apa di dunia? Dihukum mati. Nah, sepantasnya tukang sihir dihukum mati. Kalau sihirnya menggunakan perantara syaitan, nah, memperhambakan diri kepada syaitan, maka dia dihukum mati sebagai seorang murtad. Baik telah membunuh orang atau belum membunuh orang. Nah, kalau diketahui sihirnya seperti itu, dia murtad. Adapun sihir yang tidak menggunakan syaitan tapi telah membuat kerusakan, ada yang mati karena ramuan-ramuan dia, maka ini juga dihukum mati karena telah membuat kerusakan di muka bumi dan pembunuhan. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ala wal qawlu biqatlihim muwafiqun lil qawa'idis syar'iyyah. Pendapat yang menyatakan bahwasanya penyihir itu dibunuh itu sesuai dengan kaidah-kaidah syar'iyyah. Kenapa? Li'annahum yas'auna fil ardi fasada. Dikarenakan mereka itu melakukan perbuatan di muka bumi ini berupa kerusakan, atau mereka mengupayakan kerusakan di muka bumi. Wa fasaduhum min a'dhamil fasad.
dan kerusakan yang dibuat oleh penyihir itu termasuk di antara sebesar-besar kerusakan. Timbulnya persengketaan, saling membenci. Tadinya baik-baik saja rukun, kemudian dibuat saling membenci. Faqatluhum wajibun 'alal imam, maka membunuh para penyihir itu wajib atas para imam, para penguasa. Wa la yajuzu lil imami an yatakhallafa 'an qadlihim. Dan tidak boleh bagi imam untuk mereka apa? Undur diri dari membunuh mereka, dalam artian gentar atau berusaha berkelit tidak membunuh penyihir. Li'anna mithla ha'ula idza turiku wa sya'nuhum intashara fasaduhum. Karena semisal mereka-mereka ini bila dibiarkan dengan keadaan mereka, sudah dibiarkan saja, maka apa? Intashara fasaduhum fi ardihim wa fi ardi ghairihim. Kerusakan akan apa? Akan menyebar baik di tanah kekuasaannya atau di tanah yang lain. Tanah kekuasaan penguasa itu atau bisa di negeri-negeri lain meluas. Wa idza qutilu saliman nasu min syarrihim. Dan apabila mereka dibunuh, maka manusia akan selamat dari keburukan-keburukan mereka. Wa rtada'a an-nasu an ta'ati sihr, dan manusia pun akan apa? Akan tertahan, menjadi takut untuk melakukan praktek sihir. Baik. Cuma tadi memang para penyihir karena liciknya, ikhwan, seringnya yang menyulitkan bagi para penguasa ya untuk menunjukkan bukti dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Sehingga butuh juga kejelian, butuh kecerdikan untuk mengungkap bahwasanya seorang itu adalah penyihir. Wa qala Ibnu Hubairah ikhtalafu fi man yata'allamu sihra wa yasta'milu. Ibnu Hubairah mengatakan para ulama berselisih tentang hukum orang yang mempelajari sihir dan melakukan praktek sihir. Faqala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad yakfuru bidzalik. Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad mengatakan dia kafir dengan sebab itu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Baik. Harut dan Marut tidak mengajari seorang pun sampai mereka mengatakan kepadanya, kami ini hanya ujian, jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Baik. Illa anna min ashabi Abi Hanifah man fasala dhalika faqala inna ta'allamahu atau in ta'allamahu liyattaqi. Awliya tajannabahu fala yakfuru bidzalik. Hanya saja sebagian pengikut Abu Hanifah memerinci apabila dia belajar untuk apa? Liyat taqihi. Agar apa? Untuk bisa menghindarinya, biar tahu, sekedar tahu untuk menghindari. Untuk menjauhinya maka tidak kafir dengan sebab itu. Wa in ta'allamahu
mu'taqidan li jawazih aw mu'taqidan annahu yanfa'uhu fa innahu yakfur wa lam yaral itlaq. Dan apabila dia mempelajarinya dalam keadaan dia meyakini bolehnya atau meyakini bahwasanya itu bermanfaat baginya, maka dia kafir dengan sebab itu. Walam yaral itlaq, dan pengikut Abu Hanifah ini tidak berpandangan kafir secara mutlak. Jadi ada perincian ini. Karena mempelajarinya untuk sekedar apa? Sekedar tahu agar bisa menjauhinya. Nah, untuk bisa menghindar dari sihir, tahu salah-salahnya, tahu kelemahannya. Ini tidak kafir menurut mereka. Tapi kalau mempelajarinya, meyakini boleh, dan memang untuk mengambil manfaat dari sihir itu, maka kafir. Kemudian perincian yang lainnya, wa ini ataqada anna syayatina taf'alu ma yasha'u fahuwa kafir. Nah, dan apabila dia meyakini bahwasannya syaitan-syaitan itu melakukan apa saja yang dikehendakinya. Nah, tunduk melakukan apa saja yang dikehendakinya, maka dia juga kafir. Wa qala Syafi'i idza ta'allama sihra qulna lahu sif sihra. Fa in wasafa ma yujibul kufra bimithli ma taqada ahlu babil minat taqarubi ilal kawakibis sab'ah wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha fahuwa kafir. Wa inkana la yujibul kufra fa ini taqada ibahatahu fahuwa kafir. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, apabila seseorang mempelajari sihir, maka kami katakan kepadanya, sifati sihirmu bagaimana? Jelaskan sihirmu bagaimana prosesnya. Jika dia mensifati dengan suatu perkara yang mengharuskan kekafiran, semisal yang diyakini oleh ahli Babil, penduduk Babil yang belajar sihir dari Harut dan Marut, berupa mendekatkan diri pada kawakib, yang tujuh, bintang-bintang yang tujuh, dan bahwasanya bintang-bintang tersebut atau setan-setan tersebut melakukan apa saja yang diinginkan oleh tukang sihirnya, maka yang seperti ini kafir, keyakinan syirik. Namun apabila ketika dijelaskan sihirnya tidak ada hal-hal yang mengharuskan dia dikafirkan, misalnya aku pakainya cuma apa? Bubuk-bubuk ini, serbuk, kemudian dibakar, atau cairan-cairan agar diminum oleh seseorang kemudian terpengaruh pola pikirnya dan seterusnya. Ini menggunakan obat-obatan tanpa dengan syaitan, maka tidak kafir. Dan apabila dia meyakini bolehnya hal yang seperti itu, maka dia kafir karena masuk dalam kategori istihlal, meyakini halalnya sesuatu yang haram. Wa qala Ibnu Qudamah in ta'allama sihra atau inna ta'alluma sihra wa ta'limahu haramun la na'lamu fihi khilafan baina ahli al-'ilmi. Kata Ibnu Qudamah, sungguhnya mempelajari sihir dan mengajarkannya itu haram. Kami tidak mengetahui adanya khilaf di antara ahli al-'ilmi. Qala ashabuna wa yakfuru sahiru bi ta'allumihi wa fi'lihi sama'un i'taqada tahrimahu au ibahatahu. Para pengikut kami mengatakan penyihir itu kafir dengan sebab dia mempelajari sihir dan melakukan praktek sihir. Sama saja apakah dia meyakini haramnya atau bolehnya. Kenapa? Karena sihir itu sendiri apabila menggunakan syaitan, maka kafir pelakunya. Karena jatuh dalam syirik akbar. Waruwiya anil Imam Ahmad ma yadullu ala annahu la yakfur, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasannya dia tidak kafir. Ini dibawa pada apa? Bentuk sihir yang tidak menggunakan perantara syaitan.
Siapa yang menyatakan tidak kafir di sini? Akmal. Hah? Tayyib. Nah, Imam Ahmad. Qala Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahumullah, wa inda tahqiq laisa bainal qaulaini ikhtilaf. Karena sekilas sekawan kita katakan atau kita lihat ada yang mengkafirkan ada yang tidak mengkafirkan. Ini butuh taujih. Butuh taujih dan ditaujih oleh bagus oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan ini yang diingat, dipegang ini kesimpulan. Wa inda tahqiqi laisa bainal qaulaini ikhtilaf. Dan ketika kita mentahqiqnya itu meneliti secara detail, tidak ada khilaf di antara dua pendapat tadi di kalangan para ulama, antara yang mengkafirkan atau tidak mengkafirkan. Kenapa? Fa inna man lam yukaffir li dhannihi annahu yata'atta biduni syirki wa laisa kadzalik. Nah, dikarenakan golongan yang tidak mengkafirkan penyihir karena menyangka bahwasanya sihir itu bisa terwujud tanpa syirik. Nah, seperti misalnya Imam Syafi'i ketika ditanya penyihir, tanya, "Nah, bagaimana sifat sihirmu?" Ya, para penyihir ditanya seperti itu kadang ya, nah, akan apa? Menipu. Karena sebab sihir itu kan sesuatu yang tidak kelihatan, menggunakan bantuan syaitan. Nah, yang tidak mengkafirkan karena sangkaan dia bahwa sihir itu bisa terwujud tanpa syirik. Walaysa kadzalik, dan hakikatnya tidak demikian. Bal la ya'ti sihru alladhi min qibali syayatin illa bisyirki wa ibadati syaitani wal kawakib. Ya, ini dipegang, diperhatikan. Bahkan tidak akan datang sihir yang itu dari arah syaitan, kecuali apa? Dengan syirik dan peribadatan kepada syaitan dan bintang-bintang. Karena syaitan tidak akan bantu kalau mereka tidak menyembahnya. Walaupun seakan-akan syaitan ini apa? Tunduk sebagai apa? Sebagai pesuruhnya, pelayannya. Padahal sebenarnya manusia inilah yang melayani syaitan, ditipu. Walihada sammahu Allahu kufran fi qawlihi ta'ala innama nahnu fitnatun fala takfur. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala namakan itu kekufuran. Dalam firman-Nya, kami ini hanya fitnah, maka jangan engkau kafir. Wa amma sihrul adwiyati wat tadkhini wa nahwihi falaysa bisihrin wa in summiya sihran fa ala sabilil majaz. Ya, adapun sihir yang menggunakan obat-obatan dan menggunakan tadkhil, yaitu apa, buhur, tahu buhur? Kalau kemarin buhul, sekarang buhur, itu dengan asap, pengasapan. Nah, misalnya di kamar kemudian ada orang jahat dimasukkan asap ke situ sehingga nanti berubah pola pikirnya, terkena racun dan seterusnya. Taib. Dengan obat-obatan dan ramuan dan apa juga asap dan yang semisalnya, ini sebenarnya bukan sihir yang dimaksud di sini. Walaupun dinamakan sihir, tapi apa? Secara majas saja. Sebagai kiasan. Kenapa? Karena sebab berubahnya orang itu tidak tahu tiba-tiba kok gila. Bangun tidur kok gila. Oh, ternyata ketika tidur ada orang yang berbuat jahat padanya. Di asapi kamarnya misalnya. Sehingga dia menghirup udara itu semalaman. Atau disuntikkan obat menjadikan dia gila misalnya. Mempengaruhi otak dan seterusnya.
Walaupun dinamakan sihir itu majas. Seperti kata tasmiyatil qaulil baligh wan namimah sihran, seperti penamaan suatu perkataan yang mendalam, yang bagus. Dan namimah itu sebagai sihir. Walakinnahu yakunu haraman limadarratihi. Akan tapi yang kedua ini, nah walaupun bukan sihir yang hakiki, tapi secara kiasan saja, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena madaratnya. Wa yu'azzaru man yaf'alahu ta'ziran balighan, dan orang yang melakukan seperti itu ditakzir dengan takzir yang apa? Yang keras. Bahkan kalau sampai menjadikan orang terbunuh, ya dibunuh dia. Membuat kerusakan di muka bumi. Nah ini kesimpulan bagus ikhwan dalam Taisir Al-Azizil Hamid dari Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh rahimahullahu taala. Berarti intinya, kesimpulannya biar enggak bingung, untuk sihir yang dimaksud di dalam batal Islam yang ketujuh adalah sihir intinya yang menggunakan bantuan syaitan, yang mesti ketika ingin melakukan sihir yang seperti ini akan terjatuh dalam apa, Muhammad? Dalam apa? Bedakan kufur, kafir, syirik, musyrik, kita harus pas gunakannya. Akan terjatuh dalam apa? Satu kata saja. Dalam kesyirikan. Taib akan terjatuh dalam kesyirikan. Maka dengan sebab itu dia dihukumi kafir. Naam. Taib. Nah ini pembahasan tentang pembatal Islam yang ke-7 ikhwan, dan telah kita lewati dulu lebih luas lagi dalam kitab Tauhid. Baik. Kemudian sekarang di antara dalil-dalil tentang apa kafirnya penyihir disebutkan dalam kitab kita atau kalimat-kalimat ini dulu yang dibawakan oleh Syekh. Wa minhu as-sarfu wal 'akfu. Ya, as-sarfu telah kita lewati. Di antara bentuk sihir adalah as-sarfu, yaitu memalingkan. Memalingkan seseorang suami dari istrinya yang awalnya dia menyayanginya kemudian menjadi membenci. Wal 'akfu kebalikannya. Nah, berupaya dengan sihir itu untuk apa? Untuk menjadikan orang yang membenci menjadi mencintai, ini pelet dan seterusnya. Ini al-adfu. Faman fa'alahu aw radhiya bihi kafar. Siapa saja melakukan praktek sihir. Ya, praktek sihir dengan apa? Sihir yang menggunakan perantara syaitan dan kesyirikan. Atau ridha dengan hal tersebut. Ya, dibentuk ridha dengan hal tersebut, misalnya datang ke tukang sihir minta, "Mbah, tolong sihir orang ini, saya jengkel sekali sama dia, biar mati." Nah, datang ke dukun, datang ke tukang sihir. Ini ridho jelas. Maka hukumnya apa ini, Hanif? Hah? Hukumnya kafir. Nah. Karena ridha dengan kekufuran, hukumnya kufur. Wadalil qauluhu ta'ala wa man yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Baik. Dan berdalilan dengan ayat ini ikhwan, secara keseluruhannya ayat ini tentang ayat sihir ini di surat Al-Baqarah. Nah, padanya 5 sisi pendalilan. Taim. Wattaba'u ma tatlu syayatin wa 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Ini pendalilan yang pertama.
dari lafaz wa ma kafara Sulaiman. Maksudnya apa? Ma'amila sihir. Yaitu Sulaiman tidak melakukan sihir, tapi diungkapkan dengan ma'kafara Sulaiman. Kenapa? Karena sihir itu kafir. Sihir itu bentuk kekufuran. Tidak pantas seorang nabi melakukan sihir. Ini yang pertama. Allah ungkapkan dengan apa? Wa ma'kafara Sulaiman. Menunjukkan nah, praktek sihir itu kekufuran. Dan Nabi Sulaiman tidak melakukannya. Padahalnya kedua, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Angkat tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, mereka mengajari manusia sihir. Ini menunjukkan pengajaran sihir itu kufrun. Dan itu juga menunjukkan apa? Sihir itu yang ngajari siapa? Sihir itu yang ngajari siapa? Usamah berarti dari ayat ini. Syaitan. Nah, bukan dari pengajaran para nabi. Bukan Nabi Sulaiman yang mengajari sihir, tapi syaitanlah yang mengajari sihir. Pendalilan yang ketiga, pendalilan yang paling masyhur, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Menunjukkan tidak ada seorang pun yang belajar sihir kecuali dia akan kafir dulu sampai bisa menjadi apa? Menjadi penyihir yang hebat. Nah, fala takfur. Kalau mau belajar sihir berarti kafir dulu. Karena proses untuk menjadi penyihir memang proses-proses menuju kekafiran. Menunjukkan yang mempelajari sihir kafir. Berarti sebelum menjadi penyihir mesti dia apa? Kafir dulu. Paham Cahya? Nah, pendalilan yang keempat, walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka telah tahu bahwasanya siapa saja yang membeli nah sihir ini, yaitu mengambil sihir, mereka tidak punya bagian sedikit pun di akhirat. Yang seperti ini hanya didapatkan oleh siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafirlah yang tidak memiliki bagian sedikit pun di akhiratnya. Nah, yaitu tidak bisa masuk ke dalam surga. Kekal di dalam neraka, berarti dia kafir. Nah, menunjukkan bahwasanya sihir menghalangi pelakunya dari masuk ke dalam surga. Kenapa? Dia musyrik kafir. Yang kelima, walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Nah, seandainya saja mereka beriman dan bertakwa, menunjukkan apa? Bahwasanya sihir itu menghilangkan keimanan dan ketakwaan. Taib. Nah, lima pendalilan ini, ikhwan, semuanya menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir dan juga mengajarkannya dan melakukan praktek sihir itu adalah kekufuran. Dalam satu ayat ada lima dalil padanya. Kemudian di sana ditambahkan juga dalil yang keenam, yaitu ayat di surat Thaha sangat ringkas, yaitu wa ma yuflihus sahiru haitsu ata wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Dan penyihir itu tidak akan mendapatkan keberuntungan dari manapun dia datang. Imam Syinkiti rahimahullahu taala mengatakan, ikhwan, dalam Adwa'ul Bayan, urifa bi istiqra'il Qur'an anna al-ghaliba fihi anna lafdhata la yuflihu yuradu biha al-kafir. Ini pendalilannya. Karena la yuflihu, ya, diketahui dari penelitian penggunaannya di dalam Al-Qur'an mayoritasnya nah lafadz la yuflihu tidak digunakan kecuali apa? Pada orang kafir. Apalagi di sini haitsu ata, dari manapun arah datangnya si penyihir itu tidak akan apa? Mendapatkan keberuntungan. Wallahi a'lam billah. Nah, ini ditambahkan.
Makanya untuk pembadal Islam yang ketujuh, dalilnya akhwan yang pertama, antum hafal dari apa? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Yang sudah hafal Al-Baqarah, maka apa? Itu dibawakan. Yang belum hafal mungkin terlalu panjang. Nah, seandainya bisa menghafal khair. Tapi jika tidak bisa, apa yang disebutkan di sini ditambah dengan ayat wala yuflihu sahiru haitsu ata. Nah, tabarakallahu fikum. Nah, kami bihadza walhamdulillahirabbil alamin.